Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Ciroyom, di dekat flyover. Saya akan mencoba ya naik flyover, coba motret di sana, di atas, mumpung belum digunakan sama kendaraan. Jadi bisalah hunting sebentar di atas, kita coba ya teman-teman. Bagaimana kelanjutannya, tonton terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, sudah bisa digunakan, cuman kendaraan masih belum bisa ini kayaknya. Kita terus ke atas. Nah teman-teman, di sini juga andir kelihatan ya. Nah itu dia. Di sini ada tikungan sebelum masuk stasiun Ciroyomnya. Yuk lanjut, dikit lagi kita nyampe atas. Nah, perlintasan nutup. Oh iya ya, ini belum disambung tuh. Mungkin sengaja biar kendaraan tidak bisa melintas di sini. Dapat satu kereta ke Acikuray ini dari Garut, tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta. Nutup lagi. Nah, di sini kelihatan jelas stasiun Ciroyom ya dari atas. Ini stasiun Ciroyom sekarang sudah beres ya. Ini revitalisasi bangunan stasiunnya. Peron tingginya sudah digunakan. Nah, stasiun Ciroyom ini 3 jalur ya. Jalur 1, jalur 2, jalur 3. Dan ini 2 jalur buat perjalanan langsung. Depo kereta juga kelihatan. Nah, itu ya. Jembatan Pasir Kaliki juga. Jadi stasiun Ciroyom ini ke stasiun Bandung itu cuma 1 kilo jaraknya ya, kurang lebih. Nah ini juga ada semboyan 8 stasiun Bandung. Terus skybridge-nya kelihatan. Cuman ini agak berkabut ya. Bukan berkabut sih, polusi. Ini jalur double track ke stasiun Bandung. Ini membelah ya, terpotong sama itu tuh depo kereta. Baik teman-teman, kita tunggu kereta berikutnya yang melintas di flyover Ciroyom. Nah itu ada komuter lain Bandung Raya dari stasiun Bandung, persiapan masuk stasiun Ciroyom. Wah, terhalang sama kanopinya ya. Masuk jalur 3 nih. Sekarang sudah beres, jalur 3-nya sudah bisa digunakan maksudnya.
lagi dong. Tampakannya mid steel. Anjir, lari. Ini kalau udah ada kendaraan bahaya juga ya. Gak boleh kayaknya. Ya nanti kalau udah beroperasi kayak gitu ya, kayak saya tadi nyebrang langsung, itu kayaknya berbahaya ya, jangan ditiru. Nanti kalau beroperasi maksudnya lah, nutup lagi prank. Dari tadi gitu terus itu pelintasan. Kita turunnya lewat sini, nanti coba ada pagar, di pagar ternyata. Di sini enggak terlalu bagus. Tuh. Bunyi terus. Ah, ada musik. Nah, ini ada pedal di belakang. Teman-teman, mungkin segitu saja videonya sebentar. Mudah-mudahan menghibur. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.